7 potret Eva Celia dilamar pacar, mata Sophia Lajuba sembab nangis bahagia. Musisi Eva Celia tengah berbahagia. Tepat di hari ulang tahunnya pada 21 September 2021, dia dilamar kekasihnya Demas Narawangsa. Berbagai potret haru dan bahagia dibagikan Eva Celia di akun Instagram pribadinya. Tak hanya Eva, sang ibu yakni Sophia Lajuba juga mengunggah foto dan video putrinya dilamar. Yuk simak rangkuman foto-foto lamaran Eva Celia. Pertama, say yes. Eva Celia menerima lamaran Demas Narawangsa yang sudah menjadi pacarnya selama 5 tahun ini. Eva tampak sangat bahagia memamerkan cincin di jari manisnya sambil dipeluk sang kekasih. Kedua, pegangan tangan. Eva juga mengunggah foto tengah berpegangan tangan dengan Demas Narawangsa setelah cincin di jari manisnya dipakai. Ketiga, momen dilamar. Eva memamerkan foto memeluk sang kekasih setelah menerima lamarannya. Keempat, ulang tahun terbaik. Putri Sophia Lajuba itu mengunggah foto close-up menunjukkan cincin tunangannya sambil memegang gelas. Tampak dia tersenyum bahagia. Kelima, ungkapan bahagia. Ia menulis bahwa ia masih sangat terkejut dan masih berusaha untuk memproses apa yang terjadi semalam. Selain itu, Eva juga benar-benar tidak menyangka dan masih terasa seperti mimpi. Keenam, pose bareng Sophia Lajuba. Sophia Lajuba juga ikut menangis bahagia melihat putri sulungnya dilamar. Meski matanya sembab, Sophia Lajuba dan Eva Celia tak bisa menyembunyikan rasa bahagia mereka. Nah, itu tadi deretan foto-foto lamaran Eva Celia. Bikin baper gak sih?